Apa pernyataan Allah? Wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan tidak ada yang mengetahui takwil dari ayat yang mutasyabihat tersebut, illallahu warasikhuna fil ilmi, kecuali yang tahu takwilnya hanya Allah, warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang rasikh, yang mendalam ilmunya. Ayat ini menjadi sumber perbedaan dua kelompok di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, antara kelompok tafwid dengan kelompok ta'wil, ahlut ta'wil dengan ahlut tafwid, dan dua-duanya itu diakui sebagai manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan hanya Ahlus Sunnah, tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena sekarang ada yang memisahkan sunnah dengan jamaah. Hanya Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah saja tidak pernah berjamaah, ataupun berjamaah-berjamaah saja tapi tidak pernah mempraktikkan sunnah. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana perbedaannya? Ilme tanyo bune, amai tanyo bune, kure tanyo bune, ngak selamat donya akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله wa sahbihi wa azwajihi wa tabaihi ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minash shahidin wash shakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sampaikan pengantar alaqatul aqidah bisyariah, hubungan ataupun kaitan antara akidah dengan syariah. Bila akidah itu adalah persoalan batin, maka syariah itu terlihat pada pekerjaan dan perbuatan. Nanti ada sisi yang ketiga, implikasi dari hubungan akidah dan syariah melahirkan yang namanya akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu kama dzakarna lahu syatrani. Iman sebagaimana yang telah kita uraikan pada pembahasan-pembahasan yang lalu mempunyai dua sisi. Aqidatun naqiyatun rasikhatun tastakinnu fil qalbi. Pertama, akidah, keyakinan rasikhah yang berurat berakar. Maka rasikh itu derajatnya sangat tinggi. Kalau di dalam Al-Quran surat Ali Imran, ketika Allah menjelaskan makna dari ayat-ayat yang mutasyabihat, apa pernyataan Allah Ta'ala? فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Adapun orang yang di dalam hatinya ada kecenderungan untuk berbuat salah, menyimpang, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, mereka cenderung mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat
daripada ayat, dari ayat Al-Quran itu, daripada mengikuti yang muhkam. Itu pembahagian ayat Al-Quran, mutasyabih dengan muhkam. Terkait yang mutasyabihat ini, apa pernyataan Allah? وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ, dan tidak ada yang mengetahui takwil dari ayat yang mutasyabihat tersebut, illallahu warrasikhuna fil ilmi, kecuali yang tahu takwilnya hanya Allah, warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang rasikh, yang mendalam ilmunya. Ayat ini menjadi sumber perbedaan dua kelompok di dalam manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah, antara kelompok tafwid dengan kelompok ta'wil, Ahlu ta'wil dengan Ahlu tafwid, dan dua-duanya itu diakui sebagai manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bukan hanya Ahlu Sunnah, tetapi Ahlu Sunnah wal Jamaah, karena sekarang ada yang memisahkan sunnah dengan jamaah. Hanya Ahlu Sunnah saja tidak pernah berjamaah, ataupun berjamaah-berjamaah saja tapi tidak pernah mempraktikkan sunnah. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana perbedaannya? Muncul dari tanda baca, di mana mereka berhenti. Ahlut Tafwid, mereka berhenti pada kata-kata Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwil dari ayat yang mutasyabihat itu kecuali hanya Allah. Oleh karena itu, tidak boleh ada orang yang mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran itu dipahami sebagaimana adanya. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua berhenti di depannya. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, dan tidak ada yang mengetahui takwil ayat yang mutasyabihat itu kecuali Allah dan orang-orang yang rasikh ilmunya. Itu hanya persoalan tentang tanda baca dan di mana berhenti, sehingga memberikan pemahaman dan pengalaman yang berbeda. Dulu sering kita contohkan tentang kaitan seperti ini di dalam bahasa Indonesia dengan slogan kantor KB. Kantor KB itu punya slogan 4 kata. 2 anak lebih baik, tanpa tanda baca sama sekali. Tidak ada titik, tidak ada koma. Bagi yang setuju keluarga dengan 2 anak, mereka akan baca 2 anak lebih baik. Bagi yang ingin lebih banyak anak, maka berhentinya berbeda. 2 anak lebih baik, dan dua-duanya sah secara bahasa. Maka demikian pula pemahaman dari ayat ini. Orang yang tidak mengizinkan takwil, mereka berhenti pada Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwil dari ayat yang mutasyabihat itu kecuali hanya Allah. Maka tidak boleh takwil. Kelompok yang kedua berhenti di depannya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang mengetahui takwil ayat yang mutasyabihat itu kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Nah, kelompok yang kedua ini didukung oleh hadis ketika Rasulullah bertemu dengan sepupu beliau, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi menepuk dada Abdullah bin Abbas sambil mengucapkan doa, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kepadanya pemahaman agama dan ajarkan kepadanya at-ta'wil, ilmu ta'wil. Ta'wil yang dimaksud, ya tentu ta'wil tentang ayat-ayat Al-Quran. Makanya, ketika doa Nabi ini mustajabah, jadilah Ibnu Abbas di kalangan sahabat dikenal dengan gelar Turjumanul Quran, juru terjemah Al-Quran. Ketika sahabat tidak paham lagi tentang makna ayat Al-Quran, mereka akan temui Ibnu Abbas untuk bertanya.
termasuk salah satunya adalah persoalan ketika Allah menyebutkan batal wudu disebabkan karena bersentuhan kulit. Dalam bahasa Al-Quran, surat An-Nisa itu dinyatakan awlamastumun nisa, atau kalian bersentuhan dengan perempuan. Bersentuhan di sini bisa makna sekedar bertemu kulit dengan kulit, bisa pertemuan kulit dan kulit dilanjutkan dengan dorongan syahwat dan birahi, bisa bermakna hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, dalam hal ini suami dan istri. Maka ketika para sahabat tidak tahu di mana menempatkan maknanya, mereka datang temui Ibnu Abbas bertanya, ma makna qawlihi ta'ala awlamastumun nisa, apa makna dari firman Allah Ta'ala kalian sentuh perempuan? Apa jawaban beliau? Ai jama'tumuhunna, kalian bersenggama dengan istri-istri kalian, berhubungan suami istri, berhubungan seksual dengan istri-istri kalian. Walakinallaha rahimun yakni, tetapi Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Kasih Sayang. Di dalam kitab suci tidak boleh ada kalimat yang porno. Maka dikinayahkan, dikonotasikan hubungan seksual tersebut dengan kata-kata sentuhan. Maka kalau tafsir itu penjelasan yang searah, takwil itu berbalik arah, jauh dari kosakata yang sebenarnya, maka disebutlah takwil. Andai kata takwil tidak boleh sebagaimana pendapat sebagian kawan-kawan kita yang melarang takwil, maka sungguh yang pertama kali sesat dan menyesatkan itu adalah Abdullah bin Abbas, dan sungguh yang mendukung untuk terjadi kesesatan itu adalah Rasulullah. Na'uzubillah summa na'uzubillah. Bagaimana mungkin Rasulullah mendoakan kesesatan padahal beliau yang mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman agama kepadanya dan ajarkan ia tentang at-ta'wil. Demikian pula ketika sahabat tidak mengetahui isyarah di dalam akhir pertengahan surat di akhir surat Al-Baqarah, di akhir juz yang kedua, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, jagalah salat fardu yang lima waktu dan salat wusta, dan berdirilah kalian kepada Allah Ta'ala dalam keadaan beribadat. Ada salat fardu lima waktu, hafidhu ala salawati, jagalah salat fardu, wassalatil wusta, dan salat wusta. Kita tidak mengenal salat wusta, adanya adalah duhur, asar, maghrib, isya, subuh, Jumat satu lagi. Lalu wusta itu salat apa? Mereka datang temui Ibnu Abbas. Maka dalam penafsiran ada yang katakan salat wusta itu salat asar, ada yang katakan salat wusta itu salat subuh. Masing-masing mempunyai landasan pemikiran logisnya. Yang menyatakan salat asar karena salat asar itu termasuk salat yang sulit untuk dikerjakan, sebagaimana salat subuh juga sulit dikerjakan. Sulitnya salat asar karena itu adalah waktu lelah selesai bekerja. Sulitnya salat subuh karena itu adalah waktu untuk mengantuk tidur di waktu malam. Walaupun dalam hadis Nabi beliau mensifatkan ada dua salat yang paling berat untuk orang munafik. Kalaulah mereka tahu bahwa pada waktu-waktu salat yang berat tersebut disediakan sembako, sungguh mereka akan mendatangi kedua waktu salat tersebut walaupun dengan cara merangkak. Keduanya adalah salat subuh dan salat isya. Tapi dalam penafsiran ternyata tidak dimasukkan salat isya. Yang dikategorikan hanya kemungkinannya antara salat subuh dengan salat asar. Maka dari situ kita pahami ada kata-kata rasikh. Rasikh itu berurat berakar, mendarah daging dalam tubuh. Ibarat orang belajar seni bela diri, bahkan dalam tidur pun saat diserang, tangkisannya itu berdasarkan jurus, bukan ilmu gulat yang keluar. Itu namanya sudah berurat berakar. Orang yang bahkan dalam tidur pun dibangunkan mendadak ditanyakan, jawabannya tidak salah. Itu disebut dengan rasikh. Maka iman itu
mempunyai dua sisi. Yang pertama, sisi akidah yang bersih, rasikh mendarah daging, tastakinnu fil qalbi, yang tetap di dalam hati, tidak bisa digoyang. Yang kedua, amalun yadhharu alal jawarih, ada sisi perbuatan yang terlihat pada anggota badan. Iman saja tanpa amalan tidak sah, karena kalaulah iman tanpa amal sah, maka sungguh yang paling beruntung itu adalah Abu Thalib. Tidak ada yang meragukan keimanan Abu Thalib terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau memberikan perlindungan politik sehingga Muhammad itu menjadi sosok yang tidak tersentuh, untouchable, tidak bisa disentuh oleh orang lain di bawah perlindungan politik dari Abu Thalib. Tapi ternyata ukuran amalan yang paling sederhana saja Abu Thalib menolak melakukannya. Bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, hanya satu kalimat, syahadat. Kalau syahadat kita terdiri dari dua kalimat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang diminta oleh Rasulullah pada Abu Thalib itu hanya sebahagian saja. Ya ayyu ammi qul la ilaha illallah ahtajju bihi laka indallah, wahai pamanku. Ayyu itu salah satu bentuk kalimat nida, bentuk panggilan dalam Al-Quran. Ayyu ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah, ahtajju bihi laka indallah, saya akan advokasi anda di hadapan Allah, saya akan buat pembelaan terhadap anda di hadapan Allah. Bahkan hanya sebatas kalimat la ilaha illallah, pekerjaan yang paling sederhana di dalam syariat tidak dilakukan oleh Abu Thalib, maka menyebabkan Abu Thalib tidak diterima keimanannya. Kenapa? Karena hanya satu sisi yang ada pada beliau, iman saja, akidah saja, tetapi tidak ada amal. Sebaliknya, posisi kita sekarang entah berada pada amal saja, tidak ada iman, wallahu alam. Boleh jadi demikian, na'udzubillah, mudah-mudahan tidak demikian. Ya, maka ada sisi akidah, ada sisi amal. Fa idza fuqida ahadur ruknaini, bila hilanglah salah satu dari dua rukun ini, fa innal imana yazulu, maka iman itu hilang, au yakhtallu, atau minimal iman itu akan cacat. Kalau bukan imannya hilang, minimal iman itu akan cacat. Id al-ittisalu baina tarfaini wathiqun jiddan, karena hubungan antara kedua sisi tersebut sangat kokoh. Maka tadi disebut iman terdapat dua sisi, sebagaimana dua sisi mata uang, kanan dan kiri. Hanya ada satu sisi mata uang, tidak ada keterangan pada sisi yang lain, uang itu tidak berlaku, minimal tidak berlaku, atau bisa jadi maksimal harganya menjadi sangat tinggi karena menjadi spesies langka. Nah, makanya ada anomali dalam kehidupan ini, yang cacat itu harganya kalau bukan turun sekali, naik sangat tinggi. Maka kalau adalah uang rupiah yang dicetak salah ukuran ataupun salah tulisan, itu menjadi produk langka, akan dikoleksi oleh orang-orang aneh pula. Ya, jadi semua orang aneh. Masalul imani kasyajaratin tayyibatin dharibatin bijuzuriha fil ardi tayyibah. Perumpamaan iman itu seperti pohon kayu yang baik yang akarnya itu tertanam kokoh di dalam bumi yang baik pula. Wabasiqatun bisuqiha fis sama, sedangkan cabang-cabangnya itu menonjol ke langit. Muzhiratun musmiratun mi'ta'atun, dia berbunga, berputik, kemudian berbuah dan mendatangkan hasil. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabdiha, yang memberikan rasanya setiap saat dengan izin dari Tuhannya. Memberikan rasa setiap saat dengan izin dari Tuhannya. Buah dengan beraneka ragam rasa. Dan rasa itu dihitung oleh para ulama sampai ada 9 rasa. Kita hanya tahu antara pahit, manis, asam, dan asin saja. Ternyata ada rasa getir, rasa kelat, sampai 9 dihitung oleh para ulama tentang rasa.
Ulama ini seperti enggak ada kegiatan lain selain menghitung-hitung rasa saya. Rasa dihitung, warna dihitung, semua dihitung. Tapi itulah peran para ulama. Mereka mengkaji hal-hal yang lupa untuk dikaji oleh orang lain, sehingga saat ditanyakan jawaban mereka itu akan berbeda dari jawaban rata-rata orang yang awam. Kita hanya dijawab antara asam, asin, pahit dan manis saja. Bahkan yang cenderung sering kita bangga-banggakan justru rasa asin. Makanya saat anak muda berdebat dengan orang tua, yang diandalkan oleh orang tua adalah rasa asin. Awai kayak pejuh tirang engkah. Ya. Jadi kita bisa jawab pada orang tua, tira awai dan tapi camting tak awai kamu. Ya. Jadi berbangga hanya dengan satu rasa saja, hanya dengan rasa asin. Ya, mungkin pemahaman dari orang tua asin itu memang tidak enak. Tetapi ketika dia tidak melengkapi sebuah masakan, maka masakan itu akan menjadi kurang lezat. Makanya garam tersebut dijadikan sebagai sebuah tolok ukur oleh para ulama sampai ke Arab. Al-mazah fil kalam kal malah fit ta'am, kata mereka. Bergurau di dalam pembicaraan itu sama seperti garam di dalam makanan. Artinya makanan tanpa garam menjadi tidak punya rasa. Apabila garam terlalu banyak dalam makanan akan berubah rasa. Demikian pula senda gurau dalam pembicaraan, bila pembicaraan itu serius begitu saja akan terasa kering, garing. Apabila terlalu banyak gurauan maka juga akan terasa tidak enak lagi. Jadi dijaga batasannya, gurauan di dalam pembicaraan harus seperti garam di dalam makanan. Ini perumpamaan diberikan oleh para ulama. Nah, walaupun ada rasa, buah-buahan tetap memiliki rasa. Ketika Allah menghendaki rasa itu hilang, ada saja caranya. Salah satu caranya terkena virus corona. Nah, makanya orang yang kena virus corona itu kehilangan rasa. Sehingga menjadi sebuah anekdot dalam keseharian. Kalau ada suami pulang ke rumah mengomentari masakan istrinya tidak punya rasa, itu istri akan telepon gugus COVID untuk menjemput suaminya. Suami saya kena corona katanya. Karena makanan yang saya masak katanya enggak ada rasa. Maka enggak bahaya ada. Jadi bahkan corona itu pun ada hikmahnya. Fan imanu huwa syajaratu, maka iman itulah yang menjadi pohonnya. Wa juzuruha al-aqidatu, iman itu ada. Tapi pertanyaannya, apakah berakar di dalam diri kita? Maka akidah itu yang menjadi akarnya. Allati taghalghalat fi qalbi sahibiha, yang merongrong di dalam diri, di dalam hati pemiliknya. Wasuqu wal furu'u wasimaru hiya al-amal, sedangkan cabang, dahan dan buahnya itu adalah amalan. Di awal tadi kita agak sulit membedakan antara iman dengan akidah. Makanya para sahabat, para ulama mengikuti gaya Nabi, taqribul fahmi bi darbil amsal, mendekatkan pemahaman dengan membuat contoh-contoh. Bagaimana membedakan antara iman dengan akidah? Iman itu adalah pohon, akidah itu adalah akarnya yang merasuk ke dalam hati. Sedangkan cabang, dahan dan buahnya itu adalah amal. Ada pohon ketika tidak berakar, dia hanya berbentuk pohon saja, tidak memberikan manfaat. Dia tidak menahan air, paling-paling kalau datang orang lain dibelah nanti dijadikan sebagai kayu. Ada akar saja, tidak ada pohon, kita menyebutnya hanya umbi-umbian saja. Dan tidak mungkin ada buah bila tidak ada pohon yang berakar. Tidak mungkin ada buah bila tidak ada pohon yang berakar. Kecuali dalam bahasa Aceh, buah manok. Itu pohonnya tidak berakar. Nah, tapi dalam bahasa Indonesia, buah tidak ada yang menyebut buah ayam. Nah, mereka menyebutnya telur ayam. Nah, tidak disebut sebagai buah ayam. Nah, jadi kadang-kadang bahasa Aceh pun kekurangan kosakata dibandingkan bahasa Indonesia. Nah, baru kita paham, iman itu pohon, akidah itu ternyata akarnya. Ada keimanan ketika tidak menjadi akidah, itu hanya sebatas tameng saat bertemu dengan orang lain. Abu Talib itu punya iman, tapi tidak menjadi sebuah akidah. Ketika bertemu dengan orang lain yang minta agar Muhammad diserahkan kepada mereka dan mereka akan berikan kompensasi apapun, Abu Talib tidak bersedia.
Kenapa? Karena Abu Talib sangat yakin yang didakwahkan oleh Muhammad itulah keimanan yang benar. Cuma, kenapa Abu Talib tidak mengikuti? Karena tidak ada akidah itu pada beliau. Akarnya tidak masuk dalam hati beliau. Ini menjadi persoalan. Nah, Abu Talib punya keimanan, tetapi tidak punya keyakinan, akidah. Beliau sangat yakin yang didakwahkan oleh Muhammad itu benar, hanya keimanan yang didakwahkan oleh Muhammad tidak merasuk ke dalam hati Abu Talib. Ya, maka para ulama mencontoh dari Nabi, taqribul fahmi bidharbil amsal. Mereka mendekatkan pemahaman kepada umat, kepada masyarakat dengan memberikan contoh-contoh. Contoh ini bukan menjadi tujuan. Nah, maka nanti juga ada orang-orang saat diberikan contoh, justru contoh itu yang didebat. Contoh itu yang digugat. Ini orang yang kehilangan substansi. Kita berikan contoh untuk mendekatkan pemahaman, bukan meributkan pada perkara contoh. Wala syakka annal juzura idza khuli'at au ta'annafat fasadati syajaratu. Dan tidak diragukan lagi bahwa akar-akar ini bila dicabut ataupun dia mengering, maka rusaklah pohon. Wa yabisat, dan keringlah pohon. Akar tanaman itu masuk ke dalam tanah, dia mencari nutrisi untuk pohon. Dia serap air dari dalam tanah. Bila pohon itu membutuhkan air, dia cari nutrisi-nutrisi bila pohon tersebut tidak membutuhkan air. Karena tidak semua pohon bergantung hidup dari air. Kalaupun ada, maka hanya dalam persentase yang sedikit saja. Sehingga ada pohon-pohon yang bisa bertahan hidup di tengah padang pasir, seperti kaktus. Dan luar biasanya dalam kaktus itu terdapat banyak cairan, pohon kaktus. Padahal dia hidup di tengah padang pasir, enggak ada yang menyiram. Kalaupun disiram oleh Allah Ta'ala dalam setahun hanya 2 kali saja, dalam perubahan musim, dari musim panas ke musim dingin atau dari musim dingin ke musim panas. Tapi ternyata kaktus bisa bertahan hidup, banyak cairan di dalamnya. Karena cairan di tengah padang pasir itu menjadi spesies langka, maka dilindungilah cairan itu dengan duri yang luar biasa sekali. Ada hikmah semua pada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yabqalaha wujudun, kalau sudah kering maka tidak ada lagi kehidupan pada tanaman. Di daerah-daerah yang curah hujannya tinggi, Allah berikan pohon yang menyerap cairan, yang cairan itu disimpan, ditahan, dan memperkokoh postur tanah yang ada di daerah tersebut agar tidak terjadi longsoran. Ya, tapi karena manusia serakah, maka pohon-pohon ini ditebang. Dampaknya, kita kenallah sekarang dengan banjir bandang. Dunia ini sudah hidup dalam jumlah miliaran tahun angkanya, tetapi kita baru mengenal banjir bandang itu dalam 20 tahun terakhir. Makanya tidak lagi merasa aman orang-orang yang tinggal di tengah gunung dari banjir. Ketika dulu banjir menjadi langganan orang-orang yang tinggal di hulu sungai. Saat dulu terjadi tsunami, mungkin ada ungkapan-ungkapan dari saudara kita yang di jalur tengah Aceh, Gayo dan Alas, ya, untung kamu tinggal di tengah hutan, katanya. Ya, tidak berselang lama setelah tsunami di daratan, ternyata terjadi banjir bandang di Takengon. Ya, lalu kita akan lari kemana? Nah, anehnya, yang merasakan dampak banjir tersebut warga yang tinggal di sekitarnya, seperti di Tangsi, di Gempang. Namun luar biasanya yang merusak tanaman sekitar juga warga sekitar. Mereka yang tebang tanaman-tanaman besar tersebut, yang selama ini menjadi penopang hidup, yang selama ini menjadi penahan dari guyuran air hujan, ternyata mereka sendiri yang menebang hanya karena berharap rupiah dari cukong-cukong yang membayar mereka. Kita dapatkan beberapa rupiah dan kita korbankan miliaran rupiah. Itu sama nilai kerugiannya seperti orang yang mencuri besi jembatan. Nah, dia menjual baut jembatan tersebut dengan harga 15.000 per kilo. Maka dibongkarlah baut jembatan satu demi satu. Dia lupa bahwa harga membangun jembatan tersebut tidak dihitung per kilo. Maka kerusakan logika berpikir inilah yang tidak ditanamkan. Makanya dalam Islam Nabi buat contoh, tidak boleh orang-orang yang kehidupannya sudah mapan
membiarkan orang-orang yang di bawah ini terlunta-lunta, karena bila terus dibiarkan mereka akan mencari jalannya sendiri. Jadi dibuat contoh oleh Nabi, masalul qaimi fi hududillahi wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahammu ala safinatin fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha. Perumpamaan orang-orang yang menjalankan aturan-aturan Allah dan orang-orang yang terjerumus di dalam pelanggaran aturan tersebut seperti suatu kaum yang mereka diundi naik ke atas sebuah kapal. Sebahagian mereka dapat jatah di atas, sebahagian mereka dapat jatah di bawah. Ini kapal di masa Rasulullah, hanya dua dek, atas dan bawah. Bukan kapal sekarang yang sampai 7 lantai itu. Kapal sederhana di masa lalu. Mungkin ya seperti kapal pengungsi dari Rohingya, bayangkan ada yang dapat di bawah, ada yang dapat di atas. Kelebihan yang di bawah selamat dari sengatan matahari. Kelebihan yang di atas mereka mendapatkan akses pertama kali ketika membutuhkan air. Perlu air untuk mandi, untuk bersuci, untuk air minum ketika turun hujan, yang di atas pertama kali. Maka yang di bawah, setiap kali mereka membutuhkan air, mereka naik ke atas. Hai Nabi I taboh dah, Nabi I taboh gayung. Orang yang di atas ini setiap kali yang di bawah naik minta air, merasa kenyamanan mereka terganggu. Sedang tidur tiba-tiba diminta air, sedang berbicara diminta air. Karena sikap gusar dari orang yang di atas sering diganggu, maka yang di bawah ini ketika naik ke atas ngomel. Lau kharaqna min nasibina syai'an kaila nu'zi man fawqana. Kalaulah kami yang di bawah itu melubangi sedikit jatah kami agar tidak mengganggu yang di atas. Dipublikasi dulu sebelum dikorek. Lau kharaqna min nasibina syai'an kaila nu'zi man fawqana. Kalaulah kami mau mengorek sedikit saja rongga di dinding kapal di bawah itu agar kami tidak perlu lagi mengganggu orang yang di atas ketika membutuhkan air. Apa kata Nabi? Lau tarakuhu wa ma aradu halaku wa halaku jami'an. Kalau orang yang mapan di atas ini membiarkan mereka dengan segala keinginannya, alah hati baik perkurunya ibu-ibu juga roh. Halaku, maka yang di bawah celaka, wa halaku jami'an, yang di atas pun celaka. Kapal tenggelam, saat kapal tenggelam bukan hanya yang di bawah yang mati, yang di atas juga ikut. Tapi kalau mereka tahan keinginan orang yang di bawah, enggak apa-apa, jangan Pak, jangan dikorek yang di bawah. Kalau Bapak inginkan air, minta saja pada kami, walaupun kami terganggu, itu lebih bagus daripada Anda korek kapal. Najau wa najau jami'an. Yang di bawah selamat, yang di atas juga ikut selamat. Maka sekarang, kita sudah sampai pada perumpamaan yang Nabi buat ini. Banyak orang-orang yang barangkali secara ilmu sudah mapan, membiarkan orang bodoh tetap dalam kebodohan. Ada orang yang secara ekonomi sudah mapan, membiarkan orang miskin tetap dalam kemiskinan. Ada orang yang secara materi hidup ini sudah mapan, membiarkan orang yang melarat tetap dalam kemelaratan. Pertanyaannya, apakah dengan melaratnya orang melarat tidak menimpakan masalah pada orang-orang yang sudah mapan? Tidak. Maka ketika orang yang bodoh dibiarkan dalam kebodohan, dimanfaatkan dalam agenda-agenda politik, ketika salah pilihan politik, maka yang merasakan dampak berikut dengan orang-orang yang alim diantaranya, yang pandai. Ketika orang kaya merasa nyaman saja orang yang miskin dibiarkan terpapar kepada kemiskinan dan kemelaratan, mereka buat kriminalitas yang dirampok orang-orang kaya. Oh, saya sudah belajar bela diri. Kalau bukan kita, kena keluarga, istri, anak-anak, kerabat, dan handai tolan. Tetap itu akan berdampak. Ketika sekarang ini berkembang kemaksiatan dalam model-model yang lebih canggih untuk perjudian, kalau dulu ada SDSB, sumbangan dermawan sosial berhadiah, namanya bagus sekali, SDSB, sumbangan dermawan sosial berhadiah, ternyata ujung-ujungnya namanya adalah buntut ekor. Kemudian kita kenal dengan togel, toto gelap, kemudian bentuk-bentuk perjudian yang lain. Semakin lama semakin disamarkan. Akhir-akhir ini nama perjudian itu lebih canggih lagi, chips namanya. Ya, saya begitu mendengar chips saat pertama kali ditanyakan oleh kawan-kawan, langsung ingat film-film serial tahun 80-an dulu. Chips, Californian Highway Patrol. Patroli jalan raya di California. Chip. Rupanya chip itu menjadi sebuah alat perjudian dan itu merambah sampai ke desa-desa.
disebabkan karena akses internet sudah sampai ke kampung-kampung. Karena tidak diberikan pemahaman lebih dahulu tentang internet ini, tentang kecanggihan dan tentang bahaya dan dampaknya, akhirnya orang hanya merasakan internet itu sebatas permainan. Ternyata itu berdampak secara nyata di dunia yang nyata pula. Beberapa waktu yang lalu saya dapat informasi, sekitar 2-3 tahun yang lalu, di daerah Aceh Utara, ada seorang anak muda meninggal dunia di pedalaman Aceh Utara. Dia tidak pernah kemana-mana, jangankan ke Medan, mungkin Lok Semawe pun gak pernah dijangkau. Tiba-tiba saat meninggal, beberapa waktu kemudian datang orang-orang dari Sumatera Utara untuk menagih utang yang nominalnya itu sudah mendekati 50 juta rupiah. Kaget orang tua dan keluarganya, bagaimana mungkin anak saya punya utang di Medan sedangkan dia ke Lok Semawe saya gak pernah. Maka ditunjukkanlah bukti-bukti transaksi secara elektronik yang dilakukan lewat jaringan internet. Anak-anak kita menduga permainan di internet itu asal-asalan saja. Ketika diminta data identitas nomor induk kependudukan diberikan, ketika diminta identitas nomor kartu keluarga diberikan, dan itu dijadikan sebagai sebuah dokumen untuk dicatat. Maka terjadilah transaksi tersebut ditagih sebagai utang. Maka pertanyaannya, dulu saat kita datang ke bank untuk mengajukan kredit, mengajukan utang, itu semuanya diminta dalam bentuk fisik, diminta fotokopi KTP, diminta fotokopi KK, diminta semua, termasuklah agunan. Pertanyaannya, coba buka internet sekarang, bagaimana mungkin ada orang dari Jakarta, dari luar negeri menawarkan kredit tanpa agunan? Di mana dia tahu alamat kita dan bagaimana cara menagihnya? Jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta rupiah kredit tanpa agunan. Di HP kita itu hampir setiap hari masuk, Anda membutuhkan uang tunai, hubungi koperasi pulang, koperasi pulin. Pertanyaannya, dari mana mereka tahu nomor kontak kita? Saya dicat keeng, saya diketahui hampir setiap hari. Kalau saya kumpulkan nomor kontaknya itu sudah ratusan, kalau saya mau ambil utang itu sudah kaya raya. Bayangkan ditawarkan kredit, kita dia tidak tahu, di mana posisi kita dia tidak tahu, tapi dia berani memberikan kredit. Syaratnya hanya laporkan tentang identitas kependudukan kita. Pertanyaannya, apakah masyarakat kita paham tentang transaksi-transaksi seperti ini? Dan pemerintah tidak memberikan proteksi sama sekali terhadap identitas kependudukan. Kita selalu datang ke bank, saya bahkan sekedar ngeprint saja, mencetak saja rekening istri, itu harus istri yang datang. Padahal uang istri, uang saya juga. Tapi saya harus berdebat dengan pihak bank. Ada promo ke, saya tunjukkan lagi buku nikahnya. Tetap enggak boleh, Pak, ini kerahasiaan bank pula. Saking rahasianya bank, bahkan buku rekening istri tidak boleh dicetak kalau bukan istri yang datang. Tapi tiba-tiba data kependudukan kita ini vulgar, diterima oleh pihak lain, mereka tahu siapa kita. Makan jelek-jelek kan? Itu sama seperti cilet-ciletnya kita jaga jarak dalam masjid, tapi nanti waktu duduk kumpul-kumpul lagi. Ya, cilet-cilet juga itu. Ya, tapi karena memang protokol, kita terpaksa patuh. Gak mat gak gimana pegawai rumah. Ya, maka banyak publikasi. Bahkan orang-orang yang sama ketika sholat jaga jarak, tapi waktu putus sudah rapat-rapat. Ya, begitu juga. Saat kita cetak buku, ini harus pemilik rekening yang cetak. Ya, walaupun nanti setelah dicetak, diperlihatkan lagi ke kita. Tapi data kita itu dipublikasi, dijual ke siapapun. Maka na'udzubillah. Permainan tentang data tersebut dalam bentuk game, ya, sampai dulu ada game-game tersebut yang merekam bentuk geografis, bahkan detail rinci tentang rumah kita. Maka dulu saya tidak paham kenapa ketika berada di instansi militer itu ditulis di gerbangnya, itu ditulis di pagar-pagarnya itu tidak boleh ambil foto. Kenapa tidak boleh ambil foto? Saya tidak paham. Sampai akhirnya baru kita tahu, ternyata setiap kali mengambil foto itu akan keluar koordinatnya. Kita berdiri berfoto, kemudian kita unggah di media sosial, lalu mereka tahu koordinatnya ada di sini. Kecuali kita matikan koordinat tersebut. Instansi militer, fasilitas militer itu tempat yang sangat rahasia. Orang akan menjaga kerahasiaannya itu sedetil mungkin. Tiba-tiba kita datang foto, kita publikasi. Nah, nanti ada petugas-petugas militer, tentara, polisi, TNI yang ikut main game tersebut, yang virtual reality,
dia berjalan. Maka digambarkanlah geografis bentuk instalasi militer tersebut, lewat mana masuk, lewat mana keluar, dan itu menjadi data bagi orang lain untuk mengetahui kelemahan kita. Alhamdulillah. Maka hari ini yang rahasia dipublikasi, yang terpublikasi dirahasiakan. Maka alhamdulillah ada hal-hal yang terbalik di alam kita sekarang ini. Maka oleh karena itu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, keimanan ini akan berdiri sendiri apabila tidak berbentuk akidah yang tertanam di dalam jiwa. Tapi kalau sudah berbentuk akidah, ada dua kemungkinan. Apakah pohon ini akan berbuah ataukah pohon itu tidak akan berbuah. Apabila dia berbuah, maka terlihatlah manisnya iman itu pada orang lain. Apabila tidak berbuah, maka setidak-tidaknya pohon iman itu akan memberikan naungan untuk orang lain. Maka tidak ada cerita orang beriman itu tidak memberikan manfaat. Orang beriman itu dimanapun keberadaannya memberikan manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka iman, fa innal imana yanqusu aw yazulu. Ketika tidak diberikan nutrisi-nutrisi keimanan dalam bentuk perbuatan, amalan, ibadat, salat, zakat, puasa, haji, sedekah, senyum, silaturahmi dan lain sebagainya, fa innal imana, maka di saat itu iman akan yanqusu, berkurang, aw yazulu, atau akan menghilang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya Nabi mempromosikan dari awal bahwa man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarih falyasil rahimah. Barang siapa di antara kalian yang senang dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rizkinya, maka hendaklah ia bersilaturahmi. Silaturahmi itu minimal diwujudkan sekurang-kurangnya dengan menatap saudaranya dalam keadaan ceria, bitalqil wajhi, syukur-syukur kalau ada senyuman. Tabassumuka ila wajhi akhika sadaqah, engkau tersenyum memandang wajah saudaramu itu sudah menjadi sedekah bagimu. Ditingkatkan lebih tinggi lagi dalam bentuk ucapan salam, tegur sapa, sekurang-kurangnya assalamualaikum dijawab dengan waalaikumsalam, atau ketika kedua-duanya saling mengucapkan secara bersamaan assalamualaikum, maka secara teori salam itu sudah terjawab. Makanya ketika kita selesai sholat ditutup dengan salam, salam itu sekaligus menjadi ucapan salam kepada orang yang di sampingnya atau jawaban salam dari orang yang di sampingnya. Maka penjelasan para ulama, saat kita menoleh ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, bukan hanya sebatas salam keluar dari sholat, tetapi diniatkan untuk orang-orang beriman yang ada di sebelah kanan. Masalahnya, kita sholat sendiri. Kata para ulama, walaupun Anda sholat sendiri, tetap di kanan Anda itu ada orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena beriman itu ada mu'minail jinni wal insi. Mukmin dari dua kalangan, ada kala dari kalangan jin, ada kala dari kalangan manusia. Setiap kali kita sholat, jin-jin yang Islam itu akan ikut berjamaah bersama kita. Maka tetap ucapannya assalamualaikum walaupun sholat sendiri. Dan hal seperti ini saya belum buktikan, cuma sudah dibuktikan oleh kakek saya. Beliau itu tahun 81 keluar dari komplek Dayah Darussalam Labuan Haji, membuka tempat baru untuk tempat tinggal kami, tetapi lahan baru itu berbentuk rawa-rawa dan itu mujin. Bahkan orang kampung situ tidak berani sekedar lewat, nyendung berat jin. Untuk menimbun rawa-rawa itu, cerita beliau, perlu sekitar 300 truk kerikil batu dari Krung Baru, itu perbatasan Abdia dengan Aceh Selatan, 300 truk batu. Sebelum dibangun pondasi rumah, beliau buat balai dari kayu ukuran sekitar 4x6 meter, dan beliau berzikir di tempat tersebut sekitar beberapa bulan sebelum peletakan pondasi, dan zikir itu berlanjut sampai beliau pindah dari Aceh Selatan di tahun 94 mengikuti kami ke Ulekaring Babundajah. Bayangkan dari tahun 81 sampai 94 beliau berzikir di tempat tersebut. Ketika 94 beliau tinggal di Ulekaring bersama kami,
Suatu hari ada kerabat kakak dari ibu saya, dia yang tinggal di rumah di sana, telepon. Waktu itu belum ada HP, masih telepon rumah. Apa kata beliau? Di balai tempat beliau sholat malam, yang setiap jam 3 sampai jam subuh beliau tetap berzikir tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sehingga kami yang kecil-kecil ketika takut ke kamar mandi di tengah malam, kalau sudah terdengar zikir beliau itu sudah tenang, ada beliau di belakang. Apa cerita makwa tersebut? Ketika beliau sudah tinggal di Banda Aceh bersama kami, dari balai itu tetap terdengar suara zikir antara jam 3 sampai dengan subuh, padahal tidak ada manusia. Beliau sudah kemari dan tidak ada orang lain yang berani masuk sana. Artinya, ada yang tetap mengikuti beliau itu dalam keadaan zikir. Demikian pula kita, setiap kali kita sholat, itu ada malaikat yang mendampingi, ada jin yang mengikuti. Makanya salamnya itu tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diniatkan untuk salam kepada orang kanan dan kiri. Hanya mereka tidak menjawab. Bukan tidak menjawab, jawaban mereka tidak terdengar. Dan untung tidak terdengar. Nah, kalau sempat terdengar kacau. Ya, bayangkan ada orang bangun tengah malam sholat tahajud pohle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dengkul. Yang beretuh dah pelung. Maka ada hal-hal saat tidak tahu justru kita bersyukur. Sama seperti orang ziarah kubur. Maka ketika Nabi ziarah kubur mengucapkan salam dalam bentuk salam pada orang hidup. Assalamualaikum ya dara qaumil mu'minin. Ditanya oleh sahabat yang mendampingi beliau, amujibuhum ya Rasulullah, apakah mereka menjawab salam itu ya Rasulullah? Kata Nabi, hum ahsanu sam'an minkum, mereka lebih baik menyimak dan membalas daripada kalian yang masih hidup. Tetapi Allah tidak perdengarkan jawaban mereka itu kepada kalian. Dijawab. Makanya setiap kali ziarah kubur kita diajarkan ucapan salam seperti salam pada orang yang hidup. Assalamualaikum ya dara qaumil mu'minin, antumus sabiquna wa inna insya'allahu bihukum lahiqun. Mereka jawab. Hanya jawaban mereka tidak Allah perdengarkan. Bayangkan kalau Allah perdengarkan, habis ini. Enggak ada lagi yang ziarah kubur. Assalamualaikum, waalaikumsalam, piuh tunggu. Yang beretuh dapat ada belum ini. Maka ketika tidak mengetahui, ada banyak keberuntungan. Makanya orang yang tunanetra tidak bisa melihat, mereka beruntung. Ketika kita cemooh, orang yang tuli saat kita mupat, mereka tidak dengar, mereka hidupnya tenang. Tapi ketika sudah buta dan tuli sekaligus, itu lebih tenang lagi. Makanya Allah gambarkan orang kafir tersebut summun bukmun. Mereka buta, mereka bisu, mereka tuli, umyun, dan mereka buta. Dari diri mereka tidak ada manfaat yang keluar, dari luar tidak ada manfaat yang masuk ke dalam diri mereka. Summun, bukmun, umyun. Maka kata para ulama, siapapun yang terlahir dalam keadaan buta dan tuli sekaligus, maka orang ini tidak berlaku syariat. Kenapa? Karena tidak ada alat untuk memasukkan ilmu ke dalam diri mereka. Kita sampaikan dengan bahasa lisan, mereka tidak mendengar. Kita isyarahkan dengan gerak badan, mereka tidak bisa melihat. Maka sungguh beruntung orang yang terlahir dalam keadaan buta dan tuli sekaligus. Karena tidak wajib salat, tidak wajib puasa, tidak wajib syariat. Itu kembali kepada masyiatillah, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi yang sudah terlahir dalam keadaan bisa melihat, bisa mendengar, belakangan baru hilang pendengaran dan penglihatan karena kecelakaan, penyakit dan lain sebagainya, ulama berdebat lagi. Ada yang menyatakan tidak wajib syariat, ada yang menyatakan wajib karena sudah ada kesempatan belajar tetapi disia-siakan. Oleh karena itulah maka di dalam Islam waktu itu dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena kita tidak pernah tahu kapan kenikmatan untuk mengikuti hal-hal seperti ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak-anak yang dulu berharap libur sekolah panjang-panjang, saya dapat libur panjang sekarang mengeluh. Kemarin anak saya ajak ke sekolah untuk mengambil buku. Dia sampai hampir menangis rasa rindu ke sekolahnya itu udah setahun tidak pernah. Maka saya ingatkan, yang ke adiknya, laki yang dua noa, bercita-cita, pri, ditunjuk. Ketika dia libur setahun, ternyata dia rindukan sekolah. Mungkin bagi kita membosankan ikut pengajian seperti ini. Tapi tiba waktunya, na'udzubillah, ketika nanti dihentikan, gak boleh ada pengajian karena corona, nyampe momoba. Maka sekarang betapa kita rindu pada pertemuan-pertemuan saat pertemuan itu dilarang. Jadi benar kata orang bijak, bahwa nikmat baru terasa apabila sudah hilang ataupun dicabut. Kehadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian sekedar pengantar kajian kita pada malam ini.
yang kesimpulannya iman dan amal itu dihubungkan oleh akidah. Iman apabila tidak merasuk ke dalam jiwa tidak menjadi akidah, kemudian iman apabila tidak menjadi akidah tidak akan membuahkan amalan-amalan yang baik. Apabila dalam akidah tersebut kita tingkatkan amalan, maka keimanan itu akan meningkat. Bila dikurangi amalan, maka akidah itu pun akan berkurang derajat dan kadarnya. Mudah-mudahan kita senantiasa memberikan nutrisi keimanan kita dengan terus meningkatkan ibadah yang wajib ataupun yang sunat. Istimewanya dalam masa gaduh dengan corona sekarang, kita tenangkan batin dengan berzikir kepada Allah dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. Demikian, terima kasih atas perhatian. Donya akhirat ini tanyo bener amai tanyo bener gure tanyo bener ngak selamat donya akhirat.